Akan tetapi dari pihak kepolisian meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati ketika keluar, meskipun hingga saat ini dari pihak kepolisian dan juga pihak TNI menjamin bahwa situasi kondusif. Dan Carlos Michael, kita akan beralih ke informasi selanjutnya, di mana saat ini polisi menyiapkan sejumlah rekayasa dan juga pengalihan arus lalu lintas terkait adanya aksi unjuk rasa massa GNPF. Dan berikut ini adalah daftar pengalihan arus lalu lintas yang sudah disiapkan. Dan pemirsa,